Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aircon board Samsung inverter satu, saya tak ingat berapa power, tapi ini kawan punya daripada kampung dekat Perak. Dia dah bagi lama dah aircon ni. Body dia ada kat Perak, tapi dia punya ni saya bawa balik lah, sebab waktu saya balik tu dia hantar aircon tu, saya tak boleh nak check sangat sebab saya tak bawa balik barang. Jadi dia punya PC board ni saya bawa balik ke sini lah, kajang. Dia punya problem ni macam video saya tunjuk tadi tu lah. Macam video saya tunjuk tadi, bila on, dalam 5 ke 10 saat dia akan off sendiri. Tu dia punya masalah dia lah. Memang dia bagi tahu pun, waktu dia pasang aircon tu dulu pun 5 ke 10 saat dia akan mati. Apakah masalahnya? Jom. Okay, saya akan tunjukkan sekali lagi . Ini saya ambil kabel supply. Saya akan sambungkan neutral ke neutral. Saya akan cucuk neutral ke neutral dan wire api live ke live. Okay. Kemudian saya akan hidupkan. Saya akan onkan switch. Okay, dia hidup . Kemudian saya akan check ini bahagian secondary. Mana saya nak letak multimeter? Okay, kat sini. Nampak ke? Okay, multimeter kat sini . Okay, secondary di sini adalah secondary. Okay, ada 13 volt. Saya akan hidupkan. Ini hidup . Okay, kemudian dia akan mati. Kemudian saya akan hidupkan balik. Dia dah tak boleh hidup . Bahagian secondary ni tak ada voltage. Okay, tapi kita check pada bahagian IC . Ni masih dalam keadaan ada api masuk ni. Ini power IC . PWM IC. So saya akan letak dia punya pin pada pin 4 dan pin 5. Okay, nampak . Dia masih ada voltage. Tapi board ni mati. Voltage dia masih ada . Maksudnya bila voltage masuk ni ada, dekat capacitor ni masih ada voltage. Power masuk pun ada . Power masuk, kita set pada AC. Kita check kat sini. Okay, masuk pun ada 260. Jangan risau, yang ni multimeter ni tak calibrate tu, nampak macam 260 tu. Okay, masuk ada dekat bahagian primary, bahagian high voltage. Capacitor ni dia akan masuk ke drain, drain kaki 4 pada IC ni. Bila kita check kaki 4 dan kaki 5, set pada DC . DC voltage. Okay, ada 372. Dia sampai IC ni ada PWM, tapi secondary, bahagian secondary . Bahagian input pada IC voltage regulator ni 7805. So dia input dia 12 volt, 13 volt. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada, tapi bila kita on pun dia tak hidup. Kita cuba on pun dia tak hidup . Saya off dulu. Saya off. Saya letakkan multimeter pada secondary . Nak tengok voltage dia. Saya off. Kemudian saya akan onkan semula. Oh, terlindung, tak nampak. Okay, saya onkan. Okay, dia hidup. Tapi tak lama . Dia mati balik. Dia mati, voltage pun akan drop. Tapi dekat IC PWM masih ada . Masih ada voltage 371. Macam ni 371 masih ada. Dekat PWM IC high voltage dia masih ada, tapi secondary dia tak ada. Macam ni . Bila problem macam ni, memang 100% problem adalah disebabkan power IC ni dia rosak . Power IC ni dia pakai TOP253PN. TOP253PN. Sekejap saya check dulu dia punya voltage dah drop ke belum drop. Okay, voltage kapasitor ni dah drop. Kalau saya boleh pegang, saya cabut dulu ni. Okay, ini . Saya tunjukkan TOP251N. Yang ni, ini adalah IC offline switcher. Panas . IC ni. Jadi IC ni yang menyebabkan masalah. Yang ini TOP253PN. Jadi tak ada apa-apa yang perlu kita tunggu lagi. Kita tukar je TOP ni. Gelap lah nak hujan. Okay, nak pasang lampu sekarang. Kita akan cabut IC tu. Kita balik kan. Kedudukan dia dekat sini . Ni kedudukan TOP253PN di sini. Dia ada 7 kaki . Satu kaki, dia ada 8 kaki. Tapi satu kaki ni tak pakai, dia jadi 7.
So kaki 5, 6, 7, 8 tu adalah kaki sos eh. 4 adalah train. 1, 2 tu kena lah nama FB dengan apa yang lupa lah. Kawan ni dia dah hantar lama dah. Aircon dia ni dah lama dah rosak. Dah setahun lebih lah. Tapi dia nak repair, nak tunggu saya balik ke kampung eh. Lambat sikit lah. Keluarkan dulu IC ni. Bodi dia, bodi aircon ni masih ada kat kampung. Dia hantar kat kampung. Dia hantar dekat rumah, ada kat rumah mak kat kampung. Ni dalam masa terdekat ni saya akan balik kampung. Jadi saya akan bawa semula lah bot aircon ni. Dan saya akan test kat sana lah nanti. Oh, satu lagi. Okay. Ni ya. TOP 253PN dan saya akan tukar yang baru. TOP sama eh, TOP 253PN. Aircon ni model inverter tapi saya tak ingat model yang mana. Nanti bila saya dah balik semula ke kampung, saya akan ambil video buat tutas. Kampung saya dekat Perak, di Beruas Perak. Okey, dah siap. Sekarang saya akan test semula. Bila letak pengkenaan, kita letak tepi dulu. Kita akan cucuk balik wire neutral dan neutral, wire api dan wire api. Okey, kemudian altimeter. Dan indikator. Okey. Saya akan hidupkan. Ini dah hidup. Kita akan tengok eh, berapa lama dia akan mati balik ataupun tak. Kalau dia tak mati tu dia okey. So voltage secondary 13 volt. Sebab kalau kita tak pasang dia punya blower, kita tak sambung dengan copper apa semua kan, copper ajalah. Sepatutnya dia takkan mati, dia akan hidup je. Tengok. Dia akan blinking. Sebab apa dia blinking tu? Sebab dia detect. Dia detect tak ada sambungan eh. Copper, piping tak sejuk, apa blower dia tak detect, dia akan blinking lah. Tapi dia takkan mati. Macam ni. So secondary pun voltage dia tetap masih ada. Dia tak akan hilang, dia takkan mati. Okey, nampak eh? Okay, dah lama eh, kita test ni. Dia tak mati. Tadi kejap dalam 5 ke 10 saat dia dah mati. Sekarang, bot ni dah okay. Cuma dia akan blinking macam ni lah. Dia blinking ni sebab biasalah kita tak sambung kan. Eh, dengan motor, dengan copper sensor tak sambung ke pipe. Jadi dia akan blinking lah, dia detect. Voltage tetap masih ada. Dia tak akan hilang. Bahagian secondary. Ni dalam keadaan off ni. Off. Kita on balik. Tak kena. Voltage tetap masih ada. Jadi saya akan test bila balik kampung ni, saya akan sambung semula dengan body dia. Okey, selesai. Ni dia detect kita tak sambung apa-apa motor blower ke, dia adalah error dia. Tapi bahagian secondary voltage tetap akan ada, dia tak akan hilang. Dah lama eh test ni.
Oh, ini dia kalau ni. Okey dah. Saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.